Awalnya balapan berlangsung lancar, namun tiba-tiba seorang penonton masuk ke dalam lintasan balapan dan menghadang serta menghentikan seorang pebalap. Tidak hanya itu, pebalap dikeroyok sejumlah penonton yang berada di lokasi tersebut. Sejumlah personel TNI Polri tidak mampu meredam amukan penonton yang ikut mengeroyok pebalap tersebut. Akibat kerucuhan ini, seorang penonton yang berada di pinggir lintasan tertabrak saat dua motor pebalap terjatuh. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin, atas kesigapan panitia serta aparat keamanan TNI Polri dibantu Satpol PP, dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar.